Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah, masyarakat ma muslimin, para pemirsa Rabbani TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia dan nikmat kepada kita hingga di kesempatan kali ini kembali kita bisa bertemu, kita bisa melanjutkan pelajaran kita, pelajaran yang sangat penting bagi seorang muslim, yaitu tentang pelajaran bahasa Arab. Yang mana kalau kita memperhatikan di dalam Al-Qur'an, maka Allah Subhanahu wa taala itu telah memilih bahasa Arab ini dan Allah sebutkan bahwasanya kitab sucinya itu bilisanin Arabin muin dengan bahasa Arab yang jelas. Nah, tentunya kalau kita ingin memahami isi Al-Quran, maka tidak bisa tidak. Maka kita juga harus belajar bahasanya, yaitu bahasa Arab tersebut. Maka untuk itu para bisa sekalian yang diberikan Allah Subhanahu Wa Taala, ya tentu dengan memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mari kita tata niat kita agar apa? Agar yang kita pelajari ini dijadikan ilmu yang manfaat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bermanfaat untuk kita semuanya di dunia dan di akhirat kelak. Amin. Baiklah para pemirsa sekalian yang dimiliki Allah Subhanahu Wa Taala, kita masih melanjutkannya apa yang kita pelajari dari Kitab Dursul Al-Arabi al Nanti Natiqin Nabiha karya Dr. Abdul Rahim yang terbitan dari Islamic University of Madinah. Nah, baik. Di kesempatan kali ini, Insya Allah kita akan lanjutkan ya pelajaran kita masih dari Kitab Jilid yang kedua ya, Kitab Jilid yang kedua, pelajaran ke-21 dan kita akan masuk kepada latihan ke-11. Ya, latihan ke-11. Nah, di buku bisa dilihat ya, uh, jilid kedua halaman 151. Nah, di latihan ke-11 ini, mualaf menyampaikan judul kepada kita, alai sama dengan Allati". Nah, Nah bentuk Allah dan Allah ini ini adalah salah satu bentuk dari bentuk isim atau kata benda yang berfungsi sebagai isim mausul ya isim yang menyambungkan kalau dalam bahasa kita itu biasa digunakan dalam artian kata yang ya yang. Nah, nah contohnya misalnya kita lihat contohnya misalnya atau libatuh allati ya, atau allai kharajna minal fasli al ana minal filipini. Nah, jadi para siswi yang ya ini sama mananya allati dan allai ini sama ya. Para siswi yang ya mereka telah keluar dari kelas sekarang ini adalah dari pilih Filipina. Nah, ini uh, apa namanya? Uh, penggunaan kata allati dan allai. Nah, Kata sambung alati al dan Allah ini maknanya sama ya, yang dan ini diperuntukkan untuk penggunaan yang sama juga, yaitu untuk apa? Untuk uh, ini atau lipat itu dia bentuk muanas jamak, ya muanas jamak, jadi uh, bentuk untuk perempuan dan jamak yaitu banyak. Nah, nah uh, sebenarnya kalau laki-laki yang jamak itu bisa digunakan dengan kata alladzina ya. Alladzina bisa kan secara misalkan ya ayo amanu ya wahai orang-orang yang ya, orang-orang yang di situ sebenarnya alladzina itu untuk laki-laki. Nah, kalau perempuannya allati. Nah, ada dalam penggunaan secara apa namanya global kalau alladzina itu ya kalau hanya itu aja bisa mencakup anak perempuan juga, tapi kalau khusus perempuannya atau libatu maka digunakan allati. Nah kalau tunggal ya, kalau tunggal misalkan laki-laki tunggal berarti misalkan e, apa namanya al-mudaris ya, al-ladi al-mudarisu al, al, al jadi kalau laki-laki tunggal itu al-ladi ya, al-ladi. Nah kalau perempuan tunggal al ya, al-lati ya kalau perempuan tunggal itu al-lati. Al-mudaris satu lati, nah, apa namanya ibu guru yang nah, seperti itu al-lati. Nah. Bedanya kalau alati al itu ininya pendek depannya ya, alati al al nggak ada alifnya, kalau jamak berarti alati al ya, alati al ya, kalau tunggal alati, al nah, ya itu di antara contoh-contohnya ya, contoh-contoh dari apa namanya, eh, uh, kata sambung ini ya, kata sambung, nah, nah. Nah, kalau untuk dua, ya biasanya ini tambah dengan alif nun ya. Jadi untuk hanya misalkan uh, atil midani, ya. Uh, Ja'a atil midani alladhani yahmilani. Ah, uh, jadi telah datang ya apa namanya dua siswa ya yang keduanya membawa ya apa misalkan membawa al hakibah atau membawa tas nah misalkan seperti itu. Nah, kalau perempuan ya perempuan ya dari kalau tadi tunggal kan alati al ya kemudian kalau apa jamaknya alati al nah, kalau sekarang kalau dua jadi alatani al ya alatani al misalkan jaatit tolibatani ya telah datang dua siswi alatani al ya yang keduanya ya tahmilani yang kedua-keduanya membawa ya membawa Ya, kalau misalkan aku Atau nembak buku, ya. ya seperti itu ya. ya. Dan untuk jamaknya, ya tadi saya sebut, ya untuk laki-laki, alatina, untuk perempuan, alati, Al atau Al ya alaia itu sama mana, ya Tapi, nah, itu insya Allah ya, untuk apa namanya, bangunan kata sambung, alai, dan alati Al yang mana ini digunakan untuk uh, apa namanya, perempuan, jamak. Nah. Berikutnya kita lanjut ke latihan yang ke-12 ya, latihan yang ke-12. Di latihan ke-12, mari menyampaikan ta'amal ma yari. ya renungkan yang berikut ini. Kita baca dulu ya. Hamidun qala. Anta kulta, ana kultu, nahnu kulna. Hamidun qama, anta kumta, ana kumtu, ya nahnu Nah, lalu kemudian dikasih contoh di sini hamidun zaro. Nah, anta contoh anak contoh nahnu. Tapi kita lihat di sini benar. Kita perhatikan di sini ini hamidun kola. Ya, berarti ini hamid orang ketiga tunggal hua Ya, huwa kola. Nah, kalau kita perhatikan di sini kola dan yang ada koma, ya kedua-duanya ini termasuk fiil ya fiil yang fiil mati surasi yang tiga huruf, yang mana huruf tengahnya ini termasuk huruf yang ilat huruf cacat, ya tidak ada harokatnya. Kalau kita lihat ya secara apa namanya, secara umumnya dalam fiil mandi, misalkan yang sudah kita pelajari sebelumnya ya, misalkan kita lihat di sini, ya lebih jelas ya. Jadi, kalau misalnya kita lihat di sini, ya, apa yang sudah kita ambil sebelumnya di pelajaran sebelumnya itu kan ada kata "zahaba", uh, ya. Nah, coba kita lihat "zahaba". Kata dahaba, ya, ini termasuk di antara isolasi yang uh, salin salim, ya. Nah, sehingga kalau misalkan di sini ditambahkan dengan fiilnya seperti yang di atas dia ada hamidun, ya hamidun dahaba. Nah, Lalu eh, ketika ditambahkan dengan Anta di sana, ya, ya maka ini jadi Zahabta. Zahabta. Nah, nah lalu kemudian kalau disambungkan dengan Ana, ya, dia menjadi Zahabtu ya. Dan kalau disambungkan dengan nahnu, ya. Dah habna. Set apa yang kita lihat di sini? Nah. yang kita lihat di sini ini kan e dari fiil yang e tidak ada ilatnya, ya dahaba. Semuanya berharokat. Nah, bedakan dengan di sini. Di sini kola ini Tengahnya tidak ada harokatnya, koma. Tengahnya tidak harokatnya, ya Nah, ketika ini apa namanya yang ada lengkap harokatnya, zahaba seperti ini, hamdan zahaba. maka ketika disambungkan dengan apa, domir anta, maka ini dahab Nah, huruf ketiganya disukunkan, ya. Huruf ketiganya disukunkan, huruf uh, pertama kedua tetap. ya, zahabah menjadi dahab Nah, terus. E, sama dengan ana dahab betul. Jadi huruf ketiganya dari dahab ini di, disukunkan. Dahab nah, juga sama ya. Dan e, huruf pertama keduanya tetap ya. Jadi dahaba, dahabta, dahabtu, dahabna. Nah, sekarang karena di sini ini yang tengah tidak punya harokat, gitu ya, tidak ada harokatnya, maka ketika disambungkan dengan e, apa namanya domir ya atau tak fa'il di sini tak fa'ilnya maka dia karena tengahnya ini, huruf tengahnya tidak ada harokat, jadi dia, dia dihilangkan saja. Tidak perlu dibaca. Jadi bukan bukan menjadi uh, anta koalta, ya. Uh, sebagaimana di sini, ya. Kalau di sini kan dahabta, ya. Nah. Lalu, kemudian perubahan berikutnya. Harokat. Yang pertama, huruf pertama, kalau tadi kan dahaba. Dahaba, tetap dahaba, ya. Uh, zaha, 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 zaha. Nah. Ketika huruf keduanya ini tidak ada harokatnya, maka ini di sini kita lihat yang huruf pertamanya itu harokatnya dari fathah berubah menjadi domah. Ya, jadi berubah jadi domah. Kolam jadi antakulta, kulta, ya kulta, ya koma menjadi antakumta. Nah, nah dan di sini e, ketika dengan anak pun sama, ya. jadi kalau tadinya sama ini domer ya, domernya e, ini sama ya. Nah, jadi di sini anak kultu, Ya, nah nukul nah sama di sini koma ya e, anak anta kumta anak kumtu nah nukum kumna. Nah e, bisa dipahami ya perbedaannya dalam masuk juga nanti ketika di dalam bentuk misalkan bentuk apa namanya fiil Amr kata perintah ya kata perintah kalau misalkan seperti ini kan dahaba Nah, ya, maka dia sesuaikan dengan fi'il rupiah mudhari'nya kan, Nah, itu menjadi ilhab. Nah, seperti itu. Nah, kalau yang seperti ini yang ada huruf ilat di tengahnya itu nanti dalam bentuk vr amrernya bukan bukan ik ikal bukan seperti itu, tapi dia uh, sesuai dengan karena ada ilatnya di sini maka dia menjadi uh, kola, kulta, kultu dan kuna maka amrem jadi kul. Ya, cukup dengan kul saja. Ya. Sampai di sini, koma, kumtu, kumna, kumta, kumtu, kumna, via lamarnya, kum, nah, seperti itu. Nah, kalau di sini, uh, zaro, ya, zaro, maka apa di sini jawabannya tambahannya hmm? Ya, kalau di di sini, ya, uh, an, zaro, ya, hamidun zaro, antah, zurta, ya ana zurtu ya nahnu zur zurna ya kalau amrnya zur ya. ya jadi Zaro itu berziarah berkunjung ya nah ini eh, apa namanya dari kelompok kata ini ya kola koma zaro itu cara membentuk untuk fiil ininya. ya ya dengan ditambahkan domir fa'ilnya ya maka seperti ini huruf keduanya dihilangkan yang huruf bilangnya dihilangkan ya harokat kedua pertamanya di di apa namanya di domahkan. Nah ada kelompok kata yang lain misalkan nanti itu juga dengan bukan di tapi dengan di dikasrohkan ya dengan dikasrohkan. Nah itu nanti ada pembahasan sendiri. Sekarang kita ah, ya yang masih membahas yang di sini yaitu yang di huruf -huru pertama di di domahkan. Nah. Baiklah para pemirsa, ya ini yang bisa kita ambil pelajaran dari yang latihan ke-12 ini dan terakhir ya disampaikan Mu'alif Dan penutup uh, apa namanya pelajaran ke-21 ini ya ada kata-kata yang baru lah, kalimat al-jadidah ada kata istiqbal itu penerimaannya kemudian ada kata rois roisun ya pimpinan atau pemimpin atau pimpin, Keluasa para pemimpin farkun ya far ya perbedaan buruk ya banyak perbedaan nah kemudian misalun contoh amsilah ya contoh-contoh ya mahlan pelan kismun itu bagian aksa itu bagian-bagian ya al -dommah, yaitu itu ya al fathah itu fathah al kasroh kasroh ya dalam bacaan bahasa arab lalu ada kata hadoro telah hadir ya guru fiil ya sedang hadir ya istarih ini apa namanya fiil amr kata perintah ya kata perintah istarih kata jamnya istarihu ya istarih ini untuk satu orang ya satu istarihu ini untuk banyak orang ya silahkan kalian istirahatlah kalian nah, kalau ini istarih istarih anta istirahatlah kamu lalu terakhir ada kata ata yaitu telah datang dan yakti yang sedang dah datang Baiklah para pemirsa sekalian yang dimulai subhanahu wa ta'ala, Alhamdulillah berarti dengan ini kita selesai dari pelajaran yang ke-21 ya. Kemudian mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya menerima dari kita semuanya apa yang sudah kita pelajari dan menjadikan itu ilmu yang manfaat untuk kita semuanya dunia dan akhirat. Amin. Nah, Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika, Asyhadu an Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.